Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ian Marco Polo Channel. Jadi siang ini kita ada pekerjaan itu mengeluarkan satu kapal bulk carrier belakang yang sudah selesai muat. Jadi untuk kali ini kita menunggu cuaca agak tenang kondusif baru kita keluarkan. Jadi sekarang kita persiapan untuk kru dan asis-asisnya juga kita persiapkan. Kita pakai 3 asis dan sistemnya nanti akan kita towing, jadi model towing. Kayaknya untuk tarik mundur kurang kuat karena jenis asis kita konvensional, jadi bukan harbor tug, CPP ataupun scuttle gitu. Jadi kita harus pastikan keadaan aman karena arus dan angin dari barat ke timur, jadi akan semakin kuat tekanannya. Makanya kita harus pergunakan 3 asis gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa support terus Ian Marco Polo Channel agar Ian semakin semangat untuk manuver dengan enjoy. Jadi seperti itu untuk buat vlog-vlog, konten-konten olah gerak kapal selanjutnya. Oke, siap. Kita lanjut untuk prosesnya. Yuk. Oke, nanti untuk pengaturan penempatan 3 asis nih, kita coba koordinasikan. Gak 04 gak? Masuk 04. Oke. Gak nanti kin arusnya agak kuat dari barat. Narik mundur kuat kah untuk 23 di buritan? 23 di buritan tarik mundur. Tip nanti saya ke sana dulu kan ya. Saya lihat arusnya ke bawah. Ah betul ya. Nanti seandainya tidak kuat, nanti kita model towing aja ya. Jadi tali tetap dari 23 untuk di buritan. Oke, di copy. Oke. Saya meluncur ke buritan dulu, Cap. Oke. 51 04. 04 silakan, Cap. Oke. Tuh nanti di haluan sistemnya di towing ya. Tuan towing, Cap. Oke. 2704. Silakan, Cap. Oke, 27 nanti posisi di tengah ya. Di tengah sama di towing juga modelnya ya. Towing tengah. Ya, mungkin bisa disiapkan talinya dari 27 ya untuk yang di tengahnya. Siapkan dari 27. Oke. Oke, jadi seperti itu. Jadi 3 asis. Masalahnya untuk asis kita itu konvensional, jadi harus kita perhatikan. Itu motor pandu udah siap juga untuk persiapan. Oke, kita semangat ini proses untuk naik ya. Yo.